Lokasi ini tim paranormal jarang masuk kah? Untuk pengetahuan, tim paranormal jarang masuk. Nah, kita tidak racing ya. Cuma memang suspension bunyi dia macam-macam lah bunyi dia. Nah, kita telah hampir sampai. Ah, sampai. Sudah sampai guys. Ini lokasi dia guys. Harap-harap tidak kena blok jalan lah. Nah, ini dia lokasi dia. Sampai guys. Ya Pak. Bagi saya masa untuk betulkan semua barang supaya tidak yang ketinggalan, saya tidak berapa sehat ah. Oke, sebentar lagi kita akan masuk. Barang semua sudah siap. Saya tidak tinggal equipment. Ini kita bawa semua nih. Kita akan bawa semua equipment nih. Oke ya. Bagi saya masa sekejap lah. Oke. MF lilin, botol kaca ada semua. Kacang hijau pun ada. Cermin pun ada. Ya, boleh lihat ah. Boleh lihat. Ah. Kita sudah sampai ya. Tapi kalau masih jauh aja, Pak. Tidak mau ada tertinggal apa-apa barang. Terima kasih kerana join dengan like dan share. Ini dia punya tempat penjaga lah, kalau tidak silap saya. Tempat penjaga lah. Tengoklah. Kita baru dapat tahu ada info berkaitan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pra. Kita dapat info satu perkara tentang berita kematian dua orang. Oh, tandas. Dijumpai mayat kerana dua pencari besi ya, bukan pencuri, pencari besi buruk didapati meninggal dunia akibat terhidup gas. Ah, itu bahaya dia tuh. Ini tidak apa-apa. Bazar, okay, kau bawa dia, bawa dia. Pra, ini berada di, kita berada di area Tuaran lah. Kita berada di area Tuaran. Tengok, oi. Pokok tumbang yang guys. Tu saya cakap saya lama tidak masuk sini, pokok tumbang guys. Kau tumbang guys. Oh, dipotong nih. Dipotong. Pokok ini dipotong. Lihat. Ya, ini case yang dilikas ah. Baru kita dapat tahu tadi ya. Berita berkaitan dengan dijumpai dua orang meninggal dunia akibat terhidup gas karbon dioksida.
Okay guys, tolong fokus guys ah. Tolong fokus. Ini live kita mau tengok betul-betul. Sebab tempat ni boleh dikatakan tempat rare ya. Tengok. Bunga-bunga pun semua cantik-cantik. Ini tempat boleh dikatakan tempat yang telah lama ditinggalkan. Tempat yang lama ditinggalkan. Bukan dalam kereta. Mereka dimasuk ke satu kawasan yang ada tong-tong gas. Tong-tong gas karbon dioksida di bagian bangunan terbengkalai di Kas. Tengok sendiri ya. Takut ada terlepas pandang. Tempat ni memang power guys. Loh, par. Bagi aura yang memberi kesan betul lah. Thomas, morning atau Mas? Hai Thomas. Masih late night Thomas. Ini tim paranormal jarang datang ah. Karena ini kawasan-kawasan yang ya Wan, terima kasih. Ajiba, terima kasih Ajiba. Untuk pengetahuan, lokasi ini boleh dikatakan pernah masa kami cek coverage dahulu, pernah datang petang kita terhidu bau bangkai ya. Ketika masuk tiada bau bangkai. Ketika keluar kita terhidu bau bangkai yang sangat kuat. Pokok yang wangi nih. Pokok yang wangi. Bunga yang wangi nih, bunga apa namanya? Melur kah? Woi, aura susah mau cakap. Di sini masuk sih aku punya dada macam kena ketekan terus, bah. Ini enggak tahu apa nama aura kah tidak, tapi bagi saya ini tempat kau masuk ya terus macam kau rasa anda selamat tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Pra Rafizal. Aku takut salah orang ah, Rafizal. Siapa Rafizal lah? Bang Long lah. Hura-hura kali. Ini bunga kebanyakan dikubur lah, sebab ada bunyi. Ada bunyi berjalan guys. Bukan kemboja, bunga bukan melur. Bunga anu bah, apa namanya ni? Yang wangi tu, soalnya dong kasih jadi minyak atar ni. Bebeng bah, betul bah, Bang Long bebeng bah. Bukan belati. Ah, violation warning. Apa violation warning saya buat nih? Cempaka, iya betul cempaka. Saya tidak buat violation, kenapa saya kena violation nih? Terima kasih karena hadir. Saya tidak buat apa-apa, kenapa dia bilang dia mau ban saya? Oh ya Allah mak, bunyi apa tuh? Bunyi anjing guys. Bunyi anjing. This action
this action the action in this life could result in serious injuries or adverse health effect. Dia bilang, aku enggak panjat pokok pun. Maratin mon, kita enggak tahu ini case orang cerita di sini bukan Pontianak ah. Di sini case yang dikatakan adalah lembaga hitam ah. Lembaga hitam merangkak. Doh. Wah, terus kambang mau bulu. Cuti, cuti bro. Siapa nih? EZ nih. Jiji. Cuti, cuti, cuti. Azhar nih siapa? Sianu kah? Sare kah? Ini kita berada di area Tuaran lah. Area Tuaran. Nah, kita sudah sampai guys di bangun. Ada bau hangus guys. Ada bau hangus. Untuk matuan di sini ada satu perkampungan bunian lah. Ada satu kawasan yang punya ciri-ciri seperti kawasan bunian. Kamu tengok sendiri nanti. Terima kasih Mimi. Terima kasih. Dia bukan di tempat buang saka, tapi di sini tempat macam bomba lama ke bangunan apa lama ni warna merah ni Saint John ke? Sudah petik saja guys. Ini pokok apa nih? Ketapang. Yang wangi tadi itu cempaka lah. Ada suara guys, jam ada suara. Cuma ada suara guys. Cuma ada suara. Cuma ada suara. Malam enggak bisa. Ya, kita risau ada orang lah. No. Kita berada di area Tuaran, area Tuaran. Ini sepertinya kawasan. Kalau tengok bangunan warna merah, saya rasa ini bangunan anggota bomba punya apa? Tapi yang dulu punya. Habis kena telan hutan lah. Dan ini macam dulu dinding lah, macam baru dirobohkan lah. Baru ada kesan bakar-bakar ni. Oh, macam ada orang lah. Assalamualaikum. Ada orang gak ni guys? Assalamualaikum. Ada orang gak? Bos. Pecah bah. Dulu dinding nih. Sampai saya terpaksa lompat mau menyubuk bah. Tengok di dalam. Ini sudah laluan bah. Untuk muatan saya gunakan semua keselamatan lah. Termasuk saya gunakan safety boot. Lihat. Safety boot kerja saya. Terima kasih Basri. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Malam-malam kena es krim. Oh, tambah semua. Oh, saya asbab lah yang kasih semua, yang kasih sakit Allah kan. Tadi sikit saya ini macam kondem lah. Sebab saya sesemak macam dah sihat bah. Berpeluh-peluh dalam ekon.
sejuk panas badan. Ah, si Vin tahu ini tempat. Vin, apa kabar Vin? Ini tempat Vin kau tinggal betul-betul. Dia macam kena bakar, baru banyak pecahan-pecahan so Vin lah. Tu lagi pecah-pecah lagi. Ini tempat pernah ada penampakan lembaga hitam merangkak. Hutan habis, Sofin. Ya, itulah aku bilang. Ini. Dinding tapi kena bakar. Ini pun kena bakar. Ini kawasan kena bakar. Nah. Boleh lihatlah keadaan dia. Kalau tengok memang ini struktur bangunan macam bombaunya apa? Luas, besar. Assalamualaikum. Lau. Awal betul lah. Saya rasa lain. Masuk-masuk ya, terus kita rasa macam kena tekan bah perasaan kita. Ah, macam begini dinding dia, tinggi dia. Tapi dia di sebelah sana. Tuh. Begitu tinggi dia. Ini area tuaran lah. Terima kasih Zenduro. Tes lo ah. Untuk pengetahuan yang lampu paling ujung ni sudah rosak. Sekarang ni saya tengah sudah on ni. Ah, saya sudah on. Tapi dia tidak bagi apa-apa. Tengok tangan saya ya. Gitu jarak tangan saya jauh-jauh. Ada orang dia kasih dekat-dekat. Kalau dia kasih dekat memang marak deh. Tapi kalau aku kasih jauh macam begini satu lengan, nah, dia tidak bagi apa respon. Tandanya tidak apa-apa lah. Tengok lah. Tidak bagi respon. Tapi aura menekan ada. Maksud aura menekan ni kita rasa macam sesak lah. Sesak nafas. Kita rasa macam berdebar yang tanda. Takut jadi sarang ular. Tengok. Tidak rasa. Tempat panjat pun dia tidak. Enggak, tidak. Atas tu saya tidak pernah pergi ya sebab dia punya tangga sudah runtuh. Ustaz Husnul Khotimah Royeng. FYP yo, pakar. Pakar TikTok. Boleh spam tap-tap ah, ini tangga dia. Ini tangga dia panjat tapi itu sudah runtuh ah. Dan ini kau ukhrus ya jin. Campin sampai bebeng. Memandangkan kamu ano sudah starting ukhrus ya jin, mari kita try. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadamul khadam. Ya khadamul ruh. Ya khadamul jasad. Ya khadamul ghaib. Ya khadamul jin. Jika benar kau berada di sini, jika benar kamulah penghuni di kawasan ini, jika benar kaulah yang datang dengan penampakan lembaga hitam merangkak, tunjukkanlah kelibat-kelibatmu, dengarkanlah suara-suaramu, wujudlah kau di hadapanku, hadirlah kau di hadapanku, buktikan kewujudanmu. Ukhruj! Hadir. Hadirlah kau. Meremang habis ah, meremang dan dah guys. Tinggal guys. Nah. Apa nih?
Nggak boleh tinggal dekat Sony, kenapa nih? Baru kita tadi cek IMF tadi tidak. Tidak, nah nih. Tidak bagi apa-apa mas. Sedangkan kita meremang lah. Bapak pun kita round juga, kita kasih habis ya, kita kasih katam loh. Ini kawasan bangunan kita ada berapa? Ada 3 bangunan lah. Kawasan sini ada 3 bangunan lah. 3 bangunan. 2 bangunan begini yang besar begini. Satu bangunan yang ada water fountain lagi macam dia, macam office dia, dan ada kawasan perkampungan bunian lah. Kalau tengok ciri-ciri dia perkampungan bunian tu semua ada. Ciri-ciri yang ada bunian ada di sana. Ciri-ciri tempat yang ada bunian lengkap di sana. Nanti kita tengok. Terima kasih Zenduro, terima kasih. Hadirlah dengan like dan share, hadirlah dengan tap-tap guys ah. Kepada yang ada rezeki lebih boleh berbagi bahagi rezeki insyaAllah. Tuh tengok, saya bilang tadi kan. Tempat ni pecah. Tangga ni pecah. Untuk naik ke atas, tu nak pintu dia. Tu pintu dia. Muka ke dah? Oi, daun bah, saya ingat muka. Saya ingat muka betul-betul orang. Tu ada lubang-lubang di dinding. Okey, dah apa. Kita teruskan, guys. Ini banyak produk kopi ya. Kepala saya macam hang. Asbab lah saya makan anu bah. Ubat. Kenapa dong kurik-kurik tanah nih? Cari harta karun enggak? Atau cari kabel? Atau cari kabel nih guys? Lama pi kenduri orang kabel pula kan. Oke, itu hal orang lah. Ini kabel, kabel apa ini saya yang orang cari. Di sana orang kuri kabel lo tau. Kita ke jalan sini. Kalau mau panjat di atas boleh pakai pokok nih, tapi mau campin lah. Makasih Balangura. Woi, nah nama tuh Balangura apa nih kan? Anginan Balangura, Balan-balan kan? Bukan ah. Sampai sini iri kawasan Balan-balan juga nih guys. Tuaran nih. Ada juga yang pengamal-pengamal lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang saya cakap tuh, perasaan dia lain macam. Perasaan dia lain macam, guys. Orel, terima kasih Orel masuk. Terima kasih karena hadir. Ini pun baru juga, kita baru di pertengahan, baru satu bangunan pertama. Itu pun kita tidak pusing habis, kita ada di belakang lagi. Hadirlah dengan like dan share, hadirlah dengan tap-tap agar tiada orang
lampu tetap masuk beg. Cuba penamkan tu lampu tetap masuk beg. Tidak guys, kalau saya matikan lampu, kamu yang tidak nampak apa-apa. Nah, jadi orang di luar sana yang tidak nampak, yang berada di depan handphone, mereka tidak nampak. Ah, jadi itu sebabnya kita terpaksa pasang lampu. Dan kita tidak bagi max lah. Kalau max ini lah, siang. Tapi kita pakai low light. Sebab itu kita tak pakai lampu. Supaya apa? Supaya orang yang tengok live dia nampak. Saya mungkin macam ada orang bercakap-cakap pas ini. Kamu pakai headphone kamu, kamu dengar kasih kuat, kamu booster sound, coba kamu pasang. Subhanallah, ada bawa bangkai ya. Ini betul ya. Alah, hilang nih balik. Macam orang bercakap tapi itu anjing. Tadi apa? Guys, rumah satu saja yang di luar sana. Tiada nih hutan nih sini nih. Kalau kamu tengok map kamu tahu lah tuh. Wih, halo. Oh, oke. Okay. Standby brute. Yang kerik ya. Oke, kenapa kita teruskan? Tadi bunyinya macam orang bercerita-cerita bercakap-cakap tuh, Pak. Ini tempat yang ini bangunan tuh, di sini laluan dia yang utama tuh. Kalau kita jalan kita tidak masuk tadi kan bangunan tuh, kita akan jalan di sini tembus ini. Nanti balik kita akan ikut sini dan di sini ada satu kawasan perkampungan bunian. Kita akan terus ke sini saja loh. Ush. Macam sih berik-berik nampak macam ada orang mah. Mata saya sini guys. Kena kacau sama mata saya. Nah, yang masa kami pernah cek kabar dulu di sini kawasan lapang, dia lintangkan satu kayu besar. Sini. Macam begini punya saiz, dia lintangkan di sini. Sekali kami langkah siap petang tuh, terus meremang bulu, terus macam dorong pagar bah tempat nih. Meremang bulu terus bau bangkai yang kuat. Tengok saya cakap. Cuman mau mesti terang. Mau terang tangan nih. Kambang mau bulu. Saya rasa sini ada macam kena kerumun saya guys. Gila, kambang-kambang belakang telinga. Oi. Full bah? Full bah? Full house. Oi nah. Kita bukan cari, bro, kita bukan cari. Kita dikatakan tempat ni ada beberapa kali orang nampak lembaga hitam merangkak. Disebabkan ada orang cakap begitulah kita datang ke sini. Kita datang sini sebab ada orang cakap di sini kawasan tempat berhantu. Pernah terlihat penampakan lembaga hitam merangkak. Jelas orang bilang. Begitu juga di sini ada kawasan yang ada ciri-ciri perkampungan bunian. Saya akan lihatkan lah kamu perkampungan bunian. Saya akan lihatkan kamu. Ini boleh saya katakan rumah kawasan ini ada rumah laba-laba. Boleh saya katakan kamu di sini tengok lain betul perasaan saya tahu. Allah Akbar. Tengok.
Terima kasih Zizi. Kamu tengok, macam betul rasa dia. Lain macam habis bang. Pokok tu bersilang-silang habis. Kita akan cuba ke sana nanti ya. Belakang-belakang.